Hello, hello, hello. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hari ni kita nak try mancing ikan, apa nama tu? Mancing ikan patin. Mancing ikan patin di Sungai Kelang. Kita akan pakai umpan roti. Kita akan pakai umpan roti. Roti. Saya pula nak pakai roti apa pun boleh. Tapi macam kita pakai roti gardenia. Sebab roti gardenia ni dia, apa nama tu, dia liat sikit. Ha. Kan? Ini kita pakai roti gardenia lah. Kan? Nak pakai roti lain pun boleh. Okay. Tutup ya apa? Apa? Apa nama tu? Roti tu. Letak lemau tu. Mana apa ya? Tak lah ya apa pakai kenal. Mungkin bisa nangku. Okay, jadi ya, kita akan kepalkan roti gardenia ni. Ya. Iya, agak longkang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita pergi. Memancing. Memancing ikan patin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya tu, agak panas jadi kita berlindung di sebalik pokok sikit. Okey, mana tahu ada rezeki kita boleh ikan patin Sungai Kelang. Doa-doakanlah supaya kita dapat ikan patin Sungai Kelang. Uh,
untuk makluman, dekat sini bukanlah satu spot yang banyak lah untuk mancing ikan patin. Yeah, sebab kalau tengok apa nama tu, kalau tengok lah kan, ikan patin tak banyak menangkap dekat sini. Tapi yalah, kita cubalah kan. Sebab dia ada spot lain yang banyak ikan patin. Tapi itulah, sekarang ni cuaca kan, cuaca tengah panas kat awal pagi kan. Jadi awal pagi cuaca panas ni, spot yang kebiasaan ada ikan patin tu memang sedikit panas lah kan. Kan, nilai sedikit panas ni, ya, mancing kat spot banyak ikan patin tu masalah sikit lah. Jadi kita terpaksa pergi ke spot yang spot yang lain. Ah, baru lagi. Ah, takut. Aduh. Tak tahu cabut ke, ada ikan makan ke. Tapi tu lah, kalau dia akan makan mesti rasa kan. Agak-agak tercabut kot. Alamak, berbelit. Tak apa, cabut kot. Lepas tu siapa tadi? Tak tahu, siapa orang. Ni pergi buang siapa depan tu. Lepas ni nampak ayah sebelah ni, apa ni siapa tu buang diri. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, sangkut. Oh. Ah, putus. Aduh. Alamak, nasib. Alah, putus. Ah, putus, putus. Ha? Putus. Putus apa? Sangkut. Putus sangkut. Ha. Ada kita kau ni tengah. Itulah. Cuba dia nangkat kat tengah-tengah tu. Pasti dia bawa ni. Cepat dia tu. Dia ada juga kat dia. Rugi matikan, rugi batu. Biasa lah tu kan? Apa rasa tali tali benang ni taklah lapuk sangat pasal tu. Taklah lapuk sangat rasanya. Ini sekali tarik pup terputus je. Eh. Jangan macam tu. Kalau dia tak mau putus, dia tak mau putus-putus. Hmm. Kalau dia mau putus, kalau dia cari dia pun putus-putus. Benar. Dia tak cukup macam tak ada tangki. Tangki dia njut je. Kadang-kadang tak boleh panjang-panjang pun. Mau panjang. Yalah, sebab dia plastik kan. Dia beri. Kalau dia putus, dia cari tu. Tak boleh benang ni, dia takkan panjang. Haa, dia tak beri. Kelip. Batu. Batu batu besar. Boleh lah. Ya. Berat dah. Ha? Kecil halus. Ha, itulah. Berat sikit lah ajak ni. Berat. Lambat naik kan. Tak apalah. Kalau kena kita layan lah. Dia nak kain tak boleh dia. Buat apa dia kain dia boleh. Ada tiga. Okey. Kita cuba sekali
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nasib baik tak putus.
Dah tak ada lah pula menangkap eh. Tadi ada yang menangkap. Mungkin tak tahulah. Batin kita ni penakut lah. Nak memakan pancing lah ni. Oh. Putus sekali ke dulu. Oh, tidak. Putus sekali kedua.
Macam mana sekarang ni? Ah, jawabnya. Last lah. Ah, putus lagi. Putus. Makan dia. Ha? Makan tak ada. Hai, macam mana ni? Tak ada jadi ni. Satu kecil. Kau dah ingat nak mata kecil lah. Lagi dah terapung kata air. Kenapa ya? Nyamuk hitam ni dia tak takut korang. Haa, oh, nyamuk. Dah gigit tu. Haa, dapat apa ya. Gigit ke buka apa dia. Okey, inilah. Kalau tak dapat juga, kita balik ya. Kita turun dekat air sikit lah. Sebab kita pakai batu kecil eh. Jadi kita turun dekat air sikit lah. Supaya kita boleh lempar agak jauh. Bismillahirrahmanirrahim.
4 habis. Ada. Kumpat pula habis. Sampai ke bawah, sampai ke mata. Tak pakai perambut. Ada pakai ni? Rasa macam ada sekali kalau tak silap abang lah. Cuba lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okay. Inilah ha. Kalau tak dapat kita balik ya. Sebab tak tahan. Gatal. Gatal. Banyak nyamuk. Kut. Thank you.